momen-momen ini yang akan ditunggu oleh semua Shiba Army ya teman-teman. Saat yang ditunggu-tunggu semua orang ya, pengumuman rilis Shibosis yang akan datang telah tiba teman-teman. Kami punya beberapa... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai Shiba Inu lagi nih teman-teman. Nah, kali ini Didi akan membahas SIP mengenai update info SIP ya. Shibosis telah tiba teman-teman ya. Apakah nanti harga SIP akan ke 1 sen? Nah, jelas ini menjadi sebuah pertanyaan kita semua teman-teman ya. Oke. Nah, namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, nggak usah kelamaan, langsung saja intro dulu, check out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total 6.000 US. Torrent chat. Shiba Inu lagi nih teman-teman. Subscribe ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe tuh gratis. Oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap ya teman-teman ya. Jika kita melihat pasar seperti Bitcoin, Ethereum, Binance ya, dan Cardano ya, empat besarnya ini, dia sama-sama mengalami pertumbuhan teman-teman. Lalu bagaimana keadaan SIP bang? Nah, mengenai keadaan SIP ya, Shiba Inu ini mengalami penurunan 3,30% ya teman-teman ya, di rate 0,0000 2929 teman-teman. Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya, SIP mengalami penurunan ya, minus 34,08% teman-teman. Nah, dan jika kita lihat di chatnya teman-teman ya, di chatnya itu berlawanan dengan video Didi yang sebelumnya ya. Kalau di video di sebelumnya itu chatnya itu hijau royo-royo lah pokoknya. Nah, kalau untuk sekarang ini merah merona teman-teman. Nah, untuk chat all-nya teman-teman ya, si Shiba Inu ini mengalami koreksi ya teman-teman ya, mengalami koreksi yang sedikit sebenarnya teman-teman ya, sedikit ya. Lalu dia stay di 0,0002929 ini teman-teman ya. Oke. Namun yang paling penting di sini teman-teman, SIP ini sudah membentuk cup and handle ya teman-teman ya. Untuk karakter cup and handle ini teman-teman, biasanya setelah membentuk cup and handle seperti ini, dia akan mengalami koreksi sedikit ya, sebelum nantinya menuju ke ATH barunya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya Shiba Inu ya teman-teman ya. Baru gang satu hari ya, Didi tidak membahas si Shiba Inu ya. Banyak sekali updatean-updatean ya, atau berita-berita mengenai Shiba Inu yang muncul nih teman-teman ya. Oke, dari updatean yang kemarin teman-teman ya, seorang Shiba Army ya mentweet memberi kejutan avatar untuk Nayib Bukelele ya, Presiden El Salvador teman-teman ya. Jadi tweetannya seperti ini teman-teman. Sisi Barmi ini ya, di mana Dino ini teman-teman ya. Kami telah membuat avatar untuk Anda, dan jika Anda berbicara dengan Satoshi Kusama dan Shiba At ya tentang SIP, kami akan membuat kejutan untuk El Salvador. Ayo lakukan amal ya, @Shiba Token @Shiba Army ya. Jadi ini Sisi Barmi ini tag akunnya Nayib Bukelele teman-teman ya, dan memberikan avatar giftnya ini teman-teman. Nah, di sini juga ya, pada tanggal 13 Oktober kemarin ya, akun SIP juga mentweet bahwa @nopayment.io ya akan segera memungkinkan Anda untuk menggunakan SIP Lisbon di banyak situs e-commerce di seluruh dunia teman-teman ya. Tentunya jika ini terjadi dan semakin banyak SIP digunakan di banyak toko teman-teman, ini akan memungkinkan berkurangnya supply SIP ya. Di sini akun SIP juga menjelaskan ya bahwa transaksi itu akan menghasilkan luka bakar teman-teman. Mantap ya teman-teman. Jadi semakin banyaknya nantinya ketika SIP banyak digunakan di nowpayment.io ini teman-teman, tentunya akan memungkinkan berkurangnya supply SIP ya teman-teman. Dan hal itu bisa mendongkrak harga SIP juga akan naik teman-teman. Mantap. Oke, mengenai berita yang ketiga teman-teman ya, Satoshi Kusama ini meretweet postingan dari seorang yang bernama Del Crypto teman-teman. Saya berbicara dengan orang-orang saya di Paraguay ya. Mereka mengatakan rumor adopsi mata uang SIP adalah yang dibicarakan semua orang ya. Di sini hashtag 1 sen dream SIP ya teman-teman. Oke, jadi menurut Del Crypto ini, orang-orang di Paraguay ini lagi seru-serunya nih membahas mengenai mata uang SIP ya. Semakin kesini ya, SIP semakin meledak-meledak ya, dikenal oleh skala global teman-teman.
Oke, untuk berita yang keempat yaitu SIP delisting di market exchange CoinFlex, teman-teman ya. Jadi di sini CoinFlex daftar Shiba Inu ya atau SIP, Bond Shiba Swap atau Bond dan Doge Killer atau list ya. Oke ya, lebih jelasnya di sini teman-teman ya. Untuk deposit dan penarikan efektif segera ya. Perdagangan dibuka UTC 1 PM 13 Oktober 2021 ya. Untuk pasangan perdagangannya di CoinFlex ini SIP pair dengan USD ya. SIP USD Abadi, Repo SIP dan USD Bond dengan pair dengan USD, teman-teman. Jadi ini salah satu tambahan listing market exchange untuk Shiba Inu, teman-teman. Terus Oke, mengenai berita yang kelima yaitu di sini Satoshi Kusama memposting sebuah tweet dari komunitas Shiba Inu India ya, mengenai postingan di grup media sosial dari Shiba Inu SIP Filipina, teman-teman. Ya, kita klik aja. Nah, ini ya teman-teman ya, dari Shiba Inu SIP Filipina, teman-teman ya. Nah, di sini langsung disebutkan artinya aja, teman-teman ya, ketika di translate, teman-teman. Apakah kamu ingin tahu apa rasa sakitnya seperti saya membeli 12,3 triliun SIP seharga 2000 US dollar pada bulan Januari, dijual dengan keuntungan 18K ya. Hari ini akan bernilai 87 juta dolar. Langsung auto nyesek plus nangis ya, teman-teman. Oh no. Jadi intinya dia itu pernah membeli SIP sebesar 12, triliun SIP ya, teman-teman. Di bulan Januari ini ya, seharga 2000 US dollar dan dijual dengan keuntungan 18K ya. Wow. Mungkin 18K US dollar. Namun jika dia tidak menjual waktu itu, teman-teman ya, aset dia sekarang ini bernilai 87 juta dolar ya. Wow. Jadi dari keuntungan 18K, misalkan dulu dia yang tidak menjual SIP, maka dia memiliki aset sekarang itu 87 dolar. Sayangnya dia sudah jual, makanya dia memposting postingan seperti ini ya. Apakah kamu ingin tahu rasa sakitnya, katanya teman-teman. Jadi buat Shiba Army ya, jaga SIP kalian baik-baik. Oke teman-teman. Nah, untuk next berita berikutnya yaitu Shiba Inu atau dikenal sebagai pembunuh Doge ya, terdaftar di bursa cryptocurrency tertua di India ya, teman-teman. Nah, di sini dari Alex Dobia ya, teman-teman ya. ZPay telah menjadi platform perdagangan kripto terbaru untuk menambahkan dukungan untuk Shiba Inu, teman-teman ya. Jadi di sini Shiba pertukaran cryptocurrency tertua di India dengan lebih dari 4 juta pelanggan telah menambahkan dukungan untuk meme cryptocurrency Shiba Inu ya. Perusahaan mengumumkan pada hari Rabu, teman-teman. Dari sini kita lihat ya, perkembangan SIP itu benar-benar luar biasa, teman-teman ya. Dari mulai token meme sampai sekarang menjadi sebuah token meme yang paling digemari, teman-teman ya. Dan si Shiba Inu ini sampai bisa mengalahkan popularitas si Doge ya, teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana mengenai perkembangan si Bosis NFT 10.000 itu, teman-teman? Kapan di launchingnya, teman-teman ya? Sebenarnya dari mulai beberapa jam yang lalu, teman-teman ya, di updatean Satoshi Kusama, teman-teman ya. Di sini si Satoshi Kusama itu sering memosting gambar-gambar NFT anjing, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya di sini ya, 4 jam yang lalu ya, ini 4 jam yang lalu juga ya, teman-teman. Nah, di sini lagi ya, 4 jam yang lalu ya, rata-rata 4 sampai 5 jam yang lalu lah, si Satoshi Kusama ini memposting sebuah gambar NFT anjing, teman-teman ya. Ini merupakan sebuah tanda-tanda ya bahwa si Satoshi ini akan segera diluncurkan, teman-teman. Kenapa sih si Satoshi ini begitu heboh di kalangan Shiba Army, teman-teman? Nah, di sini ya kita tahu, teman-teman ya, si Satoshi dapat diberi nama oleh pemegang NFT. Nah, setiap nantinya ya, orang yang mendapatkan si Satoshi NFT ini, teman-teman ya, ketika mengubah nama, mereka dikenakan ya biaya tambahan 100 US dollar, teman-teman. Nah, jika semua orang memberi nama si Satoshi mereka, itu akan menghasilkan 1 juta US dollar, teman-teman ya. Wih, mantap, mantap. Dana tersebut ya akan dibakar ke dompet si Brent, teman-teman ya. Jadi pembakaran nantinya akan setara 1 juta US dollar, teman-teman. Mantap ya. Ya, semoga harga Shiba Inu ya bakal bisa to the moon lagi, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita tinggal nunggu waktu aja, teman-teman ya. Buat para Shiba Army tetap strong, tetap hot, kalian akan cuan, teman-teman. Oke. Nah, untuk updatean yang terakhir, teman-teman ya, ini yang sangat ditunggu-tunggu nih, teman-teman ya. Jadi di sini SIP ya, akun SIP mengupdate ya, saat yang ditunggu-tunggu semua orang ya. Pengumuman rilis si Bosis yang akan datang telah tiba ya. Bergabunglah dengan kami di Discord untuk informasi lebih lanjut, teman-teman ya. Jadi ini informasinya, teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Discord ya, server di Shiba Inu ini teman-teman ya, di bagian pengumuman Shiba Swap ya teman-teman. Oke, di sini untuk pengumumannya teman-teman ya, namun di sini dalam bentuk bahasa Inggris ya. Kita translate dulu nih ke bahasa Indonesia, oke? Nah di sini ya, hey Shiba Army, saat yang ditunggu-tunggu semua orang ya, pengumuman rilis Shibosis yang akan datang telah tiba teman-teman. Kami punya beberapa informasi penting untuk dibagikan. Kami tahu bahwa semua orang telah mengantisipasi ya rilis ini, dan untuk membuat semua orang merasa nyaman, kami tidak akan merilis Shibosis hari ini teman-teman ya. Namun kami senang memberikan informasi untuk peluncuran ini ya. Tanggal rilis Kamis 14 Oktober 2021 teman-teman ya. Jadi hari ini yang dirilis teman-teman. Namun jamnya tidak diumumkan teman-teman ya. Tidak ada jam yang akan diumumkan. Diam-diam dijatuhkan. Hanya dompet Metamask yang akan didukung. Pembelian eksklusif 24 jam pertama untuk pemegang list min akan tersedia pada hari pertama. Pasar dan peningkatan nama akan dilaksanakan ya. Upgrade ini akan onboard beberapa hari kemudian. Nama yang digandakan akan menunjukkan penafian, tetapi tidak akan kehilangan biaya bensin Anda setelah proses tersebut. Jika dua orang bersaing untuk nama yang sama, gas yang lebih tinggi akan mendapatkannya. Ingat satu-satu. Situs resmi Shibosis adalah shibosisshibaswap.com. Pasar akan dihosting di halaman yang sama. Hati-hati situs scam pembakaran SIP selalu 100 US dollar ya. Harga diambil dari SIP per USDT, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya ya, untuk tanggal rilisnya itu 14 Oktober nah ya, teman-teman ya. Namun di sini pihak SIP ini tidak memberitahukan secara detail ya mengenai kapan jam pastinya si Shibosis ini akan dirilis, teman-teman. Karena di sini ada keterangannya diam-diam dijatuhkan, teman-teman. Oke. Dan untuk yang kedua yaitu hanya dompet Metamask yang akan didukung ya untuk dikaitkan ke Shiba Swap, teman-teman. Dan di sini yang ketiga ya, pembelian eksklusif 24 jam pertama untuk pemegang list, teman-teman ya. Jadi ketika nantinya kalian sudah menghubungkan dompet Metamask kalian ke Shiba Swap ya, dan kalian sudah memiliki list ya, di 24 jam pertama kalian akan mendapatkan si NFT Shibosis ini, teman-teman. Sesuai nominal dan harga yang sudah dicantumkan, teman-teman ya. Oke, dan berikutnya ya, setelah kalian mendapatkan NFT, teman-teman, NFT Shibosis ini, kalian tidak serta-merta bisa langsung mengubah namanya ya. Karena di sini untuk mengubah namanya ya, peningkatan atau nama ya akan dilaksanakan upgrade onboard beberapa hari kemudian ya, teman-teman. Jadi nggak langsung kita bisa mengubah nama ya, namun beberapa hari kemudian setelah pemegang token list mendapatkan NFT Shibosis ya, lalu selang beberapa hari baru bisa dilakukan peningkatan ya atau penggantian nama ini ya. Setiap pemilik NFT Shibosis ini ya akan dikenakan biaya 100 US dollar yang berbentuk SIP ya, dan nantinya dana itu akan diburn ya teman-teman, akan dibakar teman-teman. Dan momen-momen ini yang akan ditunggu oleh semua Shiba Army ya teman-teman ya, dan pastikan kenaikan harganya teman-teman. Joss, mantap. Nah, dan yang paling penting yang terakhir adalah ya teman-teman ya, untuk kita mendapatkan Shibosis ini hanya di situs http://shibosis.shibaswap.com ya teman-teman ya. Selain itu bukan teman-teman ya. Jadi untuk website resminya untuk mendapatkan Shibosis yaitu di shibosis.shibaswap.com ya. Namun di sini masih coming soon ya teman-teman ya. Meskipun di keterangannya akan diluncurkan pada 14 Oktober 2021, namun mengenai jamnya kan belum dipastikan teman-teman ya. Jadi dibuat kejutan untuk para Shiba Army ini teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan ya di video mengenai update info SIP terbaru ini teman-teman, mengenai Shibosis dan pembakarannya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman. Karena sekali lagi, subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.